Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Maul dan masih di stasiun Bekasi. Kali ini Maul bakal ajak buat lihat-lihat kompilasi kereta api jarak jauh dan KRL yang melintas datang berangkat di stasiun Bekasi ini. Dan jangan lupa buat subscribe dulu yuk. Jalur 7, tadi kereta yang mau naikin dari arah Jakarta Kota bakal balik lagi ke Jakarta Kota via Manggarai, dan di jalur 4 kereta ke Jakarta Kota juga via Manggarai dari Cikarang yang bakal berangkat duluan, tapi bakal disusul dulu sama kereta api jarak jauh yang bakal lewat di jalur 5. Di jalur 5 timur, jalur 5 timur, kereta api berlintas langsung. Nah itu dia kereta api Bangunkarta di jalur 5 bakal melintas langsung, dan kereta api Argo Sindoro juga bakal melintas langsung jalur 6 meninggalkan Bekasi ke arah Jawa. Nah sekarang ini kereta dari arah barat ataupun arah timur udah pakai jembatan yang baru, sementara jembatan yang lama sekarang juga sementara nggak dipakai dulu. Ya, jembatan yang di sana atau yang barusan dilalui sama kereta api Serayu yang bakal masuk di jalur 5 stasiun Bekasi. Kereta api Serayu datang dari Purwokerto, Kira Condong sampai ke Pasar Senen. Ya, haha, pendek ya keretanya. Naik turun ke Gedung Baru. Kereta api Argo Parahyangan. Wah, penumpang-penumpang KJJ itu yang sedikit telat. Jalur 6
ada kereta api Jayakarta tujuan stasiun Surabaya Gubeng yang berhenti di Bekasi. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 Jakarta mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa angkutan kereta api. Selamat menikmati perjalanan Anda dan sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dari Timur. Jalur 7 Jakarta Kota siap Pasar Senen, pelanggan pastikan tidak salah naik. Sekarang persiapan masuk di jalur dan pastikan Anda penumpang KAJC tidak salah naik. Pastikan Anda penumpang kereta api jarak jauh tidak salah naik. Dan sekarang rangkaian persiapan masuk di jalur 6. Timur persiapan masuk Jakarta Kota Kediaman Jaya. Jalur 7 Jakarta Kota via Pasar Senen, persiapan berangkat jalur 7 Jakarta Kota via Pasar Senen. Wah, banyak banget kereta api. Selamat Jakarta sore, kami informasikan dengan 13 untuk kereta api Argo Cherry Premium dan 2 akhir stasiun kereta pembangkit. Dengan yang jadwal kereta pembangkit, yang satu KMP. Cirebon, melintas langsung stasiun Cakung menuju stasiun Bekasi. Kepada pelanggan kereta api Argo Cherrybone, berurutan ke belakang lokomotif terdapat ekonomi 1, ekonomi 2, ekonomi 3, dan ekonomi 4. Kepada pelanggan kereta api Argo Cherrybone yang memiliki tiket ekonomi 1 sampai dengan ekonomi 4, dimohon bergeser ke arah timur. Setelah ekonomi 4 dilanjut oleh kereta makan. Setelah kereta makan dilanjut oleh eksekutif 1, eksekutif 2, eksekutif 3, eksekutif 4, eksekutif 5, dan kereta pembangkit. Kepada pelanggan kereta api Argo Cherrybone, 434 sinyal keluar sebuah 5 diizinkan berangkat jalur 6 diizinkan KRL Cikarang berangkat. Berangkatan berikutnya rangkaian persiapan masuk di jalur 5. Hati-hati jalur 4 dari arah timur dipersiapkan masuk kereta api Mataram dari stasiun Solo Malang. Ya, petugas sudah menutup penyeberangan untuk jalur 4. Nah, itu dia. Sudah kelihatan lokomotif CC206 kereta api Mataram. Kereta api Mataram masuknya ke jalur 4. Apakah bakal disusul oleh KAJJ yang lain di jalur 5-nya? Kita lihat saja nanti. Sekarang tujuan Jakarta Kota Kediamangkara berangkat terlebih dahulu rangkaian nantinya dipersiapkan masuk di jalur 7. Jakarta Kota Kediamangkara berangkat terlebih dahulu rangkaian masuk di jalur 7.
ke Mataram. Selamat sore dan selamat datang. Kami ucapkan kepada pelanggan kereta api Mataram, perjalanan Anda telah tiba di stasiun Bekasi. Sebelum turun, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai tertinggal ataupun tertukar di dalam kereta. Sampai jumpa pada perjalanan berikut. Stasiun Tegal. Dengan jadwal keberangkatan dari stasiun Bekasi pada pukul 17.54, kepada pelanggan kereta api Argo Cirebon, kami persilakan untuk mempersiapkan diri di peron 6 dan dimohon agar diperhatikan tiket dan barang. Jalur 7 komuter lain Jakarta Kota berangkat. Dari jalur 6 kereta api Argo Cirebon, tujuan akhir stasiun Tegal siap untuk diberangkatkan. Kepada seluruh pelanggan dan kru yang melayani kereta api Argo Cirebon, kami ucapkan selamat menikmati perjalanan Anda. Bergeser ke arah timur. Setelah eksekutif 5 dilanjut oleh kereta makan dan kereta pembangkit. Setelah kereta pembangkit dilanjut oleh ekonomi 1, ekonomi 2, ekonomi 3, ekonomi 4, dan ekonomi 5. Kepada pelanggan kereta api Singasari. Kereta api barang bakal melintas langsung jalur 5. Stasiun Bekasi. Buset, ada orang nyebrang dong. Begitu panjang ya rangkaiannya. Thank you.
gue nggak salah lihat kereta api ekonominya pakai rangkaian yang lama, iya pakai kereta yang lama tapi susunan bangkunya udah baru dong, udah yang menghadap setengah ke depan dan setengah ke belakang. Kalau suka videonya silahkan di like dan jangan lupa juga buat komen, share dan subscribe. Terima kasih, ketemu lagi sama Maul di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.